Stejano lewat guys, ketemu di jalan saya dapat ini guys. Ya, terima kasih untuk komunitas orang-orang Bandung sini. Mantap. Semoga berkah. Nah, kita lanjut perjalanan ke arah Cicaham agen bis Sugeng Rahayu. Nanti kan jangan di-skip ya, guys. Keseruan perjalanan Cak Oto. Akhirnya kita sampai di terminal Cicaham ya guys. Guys, ini saya di Sugeng Rahayu Cicaham ya. Di Cicaham. Saya tadi udah telepon. Nah, rumah saya ini. Nah guys, ini saya udah beli tiketnya. Jurusan Sragen ya. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cak Oto ya. Kali ini Cak Oto akan ngetrip ke arah timur. Yang pasti di tanggal berapa ini? 1 ya. 1 itu akan ke arah timur, tepatnya Sragen Ngawi. Dan ini saya berada di terminal Cicaham, Bandung. Tadi saya dari Bekasi menuju Bandung menaik bis Prima Jasa. Setelah itu saya melanjutkan tadi, akhirnya naik ojek saya untuk ke terminal Cicaham. Ya, sambil menunggu bisnya keberangkatan jam 7 saya nanti. Ya, ini bisnya saya, nanti saya naik ini Sugeng Rahayu Golden Star ini. Saya akan absen dulu ya. Nah, di sana ada New Santika S suspensi ya. Jurusan Bandung Jepara. Di sini ada Nusantara juga, ada Raja Wali, Sinar Jaya, dan di situ ada Hiba Utama. Yang pasti jurusan, ada yang jurusan Jogja, ada yang jurusan Solo. Nah, situ juga ada Sinar Jaya, guys. Oke, guys, karena nanti pemberangkatan masih jam 7, maka saya akan buka puasa dulu. Untuk wilayah sini sudah buka ya, azan. Ini tadi saya dapat takjil di jalan waktu pas naik ojek tadi dari komunitas motor kalau saya tadi. Terima kasih, semoga berkah dan lancar rezekinya, amin. Oke guys, ini situasinya, saya baru pertama kali di terminal Cicaham ini. Oke, kebetulan saya di sini tidak bertemu artisnya Sugeng Rahayu ya, yang full variasi, tapi tidak apa-apa. Saya akhirnya dapat jet bus 2 SHD bermesinkan Hino RK. Ini juga top ini guys. Nomor lambungnya W7265UZ Bandung Surabaya. Ini melalui jalur selatan ya guys. Oke guys, saya akan berbuka puasa dulu. Jangan di skip, terus tonton video sampai selesai.
nih guys tiketnya ya. Tiketnya cuman segini, jadi total 200.000. Ini tiket lebaran loh guys ya. Sugeng Rahayu, mantap. Ini udah bos makan sekali. Nah, atas nama Oto. Recommended banget untuk yang pengen mudik lebaran mumpung belum ditutup. Monggo ayo, tapi kalian harus dari Indramayu bisa, dari Bandung bisa. Kalau saya ngambil milih dari Bandung karena lebih dekat. Oke guys, ini armadanya ya. Nah, armadanya ini agak gelap. Musimkan dulu. Guys, kali ini kita naik, kita langsung review aja ya. Guys, ini baru konfigurasi seatnya 22 ya. Total seatnya sekitar 40-an sampai 42. Dan di sana ada toilet dan ada kandang macam tempat driver istirahat. Guys, ini seatnya pakai Aldila ya, dari Aldila. Seatnya pakai Aldila tapi tanpa legres, tanpa legres kaki. Terus setiap ujungnya dipakaiin sarung semua. Di sini saya di belakang ya, ini buat tidur driver. Di sini juga, oh ternyata dikunci guys, ternyata dikunci. Mantap. Ini guys ya, bisnya Jetbus 12 SHD dan bermesinkan Hino RK 8. Nah ini nomor lambungnya W7265. Jurusannya Surabaya Bandung dan sebaliknya lewat jalur selatan ya guys. Tasik Jogja dan kembali jalur tengah Solo arah Madiun dan selanjutnya sampai Surabaya. Tapi kayak Surabaya sebetulnya enggak.
bocor Surabaya mau mangan, nggak sih lain kan aku biman. Ah, dia itu apa lah? Lawang angkai Surabaya rai so, lainnya sih nggak neng Surabaya lu sugeng, makanya nggak Surabaya kayak sugeng. Surabaya. Yuk cuy, sekarang kayak nong. Nggak kasih si Amis itu perbatasan. Kenapa dinang uyuk kene kan? Lho, mundur, Mas. Oh, si Reta ben dadi artis. Nawal tok. Ya, dulu ya. Ya, Sugeng Rahayu. 7607. Top. Black tambah. Sudah Black tambah. Ya. Kiri nanam jarang. Melu ini. Kiri sampai Cilenyi. SRG rumah makan senggetan gini Mas, caruban ya? Sama sari ngawi. Oh, belakangan ini. Oh iya. Ngarep kita senggetan. Oh iya iya iya. Taman Sari. Anyar loh. Anyar. Enak panganannya Mas. Iya. Ini cocok tadi. Are sing ora cocok yo. Rena. Kita lah ora iwak-iwakan juga gak enak, gak cocok. Iya. Ya guys, kali ini saya masih berhenti di daerah Cilenyi ya, di agen bus Sugeng Rahayu ngambil penumpang. Nah ini, dan bentar lagi saya akan cabut lagi cus langsung ke arah Tasik Ciamis, dan nanti saya akan berhenti di daerah Ciamis untuk menikmati makan malam di restoran Ciamis nanti. Oke, nantikan saya di perjalanan selama trip ini, jangan di skip, ikuti terus video saya. Nah, ini ada Pak Wasis. Assalamualaikum. Ya, jam 8:16 kita berangkat lagi dari agen Bancaknya. Wah, bersama Pak Wasis. Weh, mantap. Top. Pak Sawa iki belum diperkenalkan. Pak Sawa iki. Pak siapa? Handoko. Wah, Pak Handoko, siap. Langsung, guys. Sos. Ini arah Tasik ya, biasa jalannya memang lika-liku. Bentong yang paling mantap, yang paling mantap bentong.
guys, kali ini saya akan turun bangun. Jadi dibangunin ternyata sudah di Ciamis di rumah makan. Kita turun yuk. Oke guys, saya sedang berhenti ya di daerah Ciamis, tepatnya di rumah makan Sugeng Rahayu. Guys, maaf kameranya lagi agak blur karena lagi ngembun ini. Masuk. Nasi. Ambil nasinya dulu. Terus, nah ini lauknya ada banyak guys, mantap. Ini kita ambil toge aja. Ada ayam. Ini lauknya satu macam aja pak? Iya, satu macam. Oke. Iya, masih. Oke, di sini ada teh yang barang butuh yang terlebih. Oke guys, kali ini makan dulu ya. Dengan habis makan sekali dan lauknya hanya satu aja, itu saya ngambil ayam dan ada teh panas. Sayurnya saya ngambil toge. Oke, selamat makan ya. Saya makan dulu guys ya. Guys, kali ini saya udahan makannya dengan teh panasnya saya minum. Oke, kita lanjut keluar ya guys ya. Oke guys, ini tepatnya saya di ini ya. Nah, di rumah makan Cagar Alam, Jalan Raya Ciamis Banjar, KM8 Cijenjung Ciamis. Nah ini. Mantap, bisnya dicuci dulu. Langsung berangkat ya guys. Dan drivernya udah ganti, Pak Wasis istirahat. Tetap.
Ini juga bis baru nongol ini ya. Baru ya. Iya. Mercy. Mercy. 16 ya, 1626. Memang 1626 kalau jalan biasa emang lumayan enak sih. Apalagi motor. Iya. Bandung. Oh iya. Punya nomor telepon nanti itu. Iya. Siap. Di karoseri atau udah di garasi? Udah ada mobil. Sudah ada. Nah. Guys, ini Sinar Jaya. Ini di depan satu sebelah kanan. Iya. Hah? Ah ya. Takutnya nggak berhenti, berhenti nggak ada yang makan. Guys, akhirnya kita berhenti di kawasan Purworejo ya. Purworejo. Di sini juga ada Sugeng Rahayu dari arah timur. Di sana juga ada apa itu? Efisiensi atau apa itu? Ya efisiensi. Nih, obis bisa ya. Guys, ini akan menjalani, kalau untuk sholat subuh mungkin masih agak nanti ya, tapi ini yang penting sholat apa untuk melaksanakan sahur dulu bagi yang berpuasa. Guys, lanjut ya, saya mau ke toilet. Guys, saya sedang di sini. Saya udah beres makan. Rumah makan rezeki Buruwetan Purworejo. Ini ada Sugeng Rahayu juga. Ini jurusan Cimahi. Nah, ini yang saya naikin.
Ini apa ini? Oh, Sinar Jaya, guys. Oke, siap di sos. Siap dikejar. Wah, berangkat langsung. Tetap. Tiba-tiba di sini terlihat STJ, guys. Ada STJ tim Piston. Tol Sragen. Pungkro langsung ring road.
Hari. Nggak lama lagi Cak Oto akan turun, guys, di SPBU Tunjungan. Stegiano lewat, guys, ketemu di Sragen. Pak Wasis dan Pak An Toko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya guys, saya akhirnya turun di Tunjungan. Mantap. Saya menggunakan HP soalnya baterai kameranya sudah lowbat. Oke guys, kali ini saya udah nyampe tujuan ya. Ini berakhir sudah video Cak Oto kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.